Diduga depresi karena putus cinta, seorang pemuda di Cilacap nekat memanjat tower setinggi 75 meter untuk bunuh diri. Setelah selama 6 jam berada di puncak tower, pelaku akhirnya turun setelah dibujuk mantan kekasihnya dan dijanjikan untuk menikah. Warga Kawung Nganten, Cilacap tiba-tiba digemparkan aksi IN. Seorang pemuda yang nekat memanjat tower setinggi 15 meter untuk bunuh diri. Polisi dan warga berupaya membujuk pelaku agar segera turun, namun usaha mereka sia-sia. Orang tua pelaku yang mengetahui anaknya berada di ketinggian hanya bisa menangis karena usaha untuk membujuknya tidak berhasil. Orang tua pelaku akhirnya mendatangkan mantan kekasih IN. Upaya sang mantan membujuk pelaku akhirnya membuahkan hasil. IN akhirnya mau turun dari ketinggian setelah dijanjikan menikah dengan mantan kekasihnya. Aksi nekat pelaku diduga dilatar belakangi karena persoalan asmara dengan mantan kekasihnya tersebut. Aksi pelaku memanjat tower tidak hanya kali ini saja, melainkan sebelumnya ia pernah melakukan hal yang sama. Kenapa bisa ini sampai ya, putus asa apa gimana ya? Panas, orang lagi panas dia ini. Maksudnya panas gimana, Bu? Dianya katanya putus. Setelah mengakhiri aksi berbahaya, pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Kawunganten untuk diperiksa. Kejadian ini sempat memacetkan arus lalu lintas karena banyak pengguna jalan berhenti untuk melihat aksi pelaku. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.